Audio Jungle. Oke, di video kali ini saya akan buat tutorial cara menonaktifkan accessibility atau talkback yang aktif secara tiba-tiba di handphone teman-teman. Baik itu oleh anak-anak atau oleh teman-teman sendiri. Nah, di sini saya akan kasih solusi bagaimana cara mengatasinya, menonaktifkannya ya, supaya kita bisa main handphone seperti biasa lagi. Nah, ini bisa kalian lihat, saat kita sentuh, dia akan bersuara seperti ini. Nah, apalagi saat kita mau buka untuk masuk password, tidak bisa. Ya. Nah, di sini saya akan kasih solusinya. Caranya, kalian gunakan dua jari kalian ya, untuk membuka atau menggeser layar ke atas seperti ini. Nah, kalian langsung bisa buka kunci. Jika minta password, kalian isi passwordnya. Nah, di sini akan ada pemberitahuannya. Nah, kutuk dua kali dan tahan lama untuk bisa akses aplikasinya. Nah, di sini kita pakai dua jari lagi untuk buka menu-menu yang terletak. Ya, maksudnya jika pengaturannya terletak sebelah sini, kalian bisa menggunakan dua jari untuk geser. Nah, di sini sudah ada pengaturan, kalian ketuk dua kali. Kutuk cepat ya. Nah, oke, sudah di sini. Kalian scroll lagi ke atas, pakai dua jari kalian. Oke, kita keluar lagi. Nah, di sini saya menggunakan handphone Oppo ya, A5s. Kalian cari pengaturan tambahan. Di sini sudah ada pengaturan tambahan. Ketuk dua kali untuk masuk. Oke. Nah, di sini kalian pilih bebas halangan. Coba kalian pilih bebas halangan. Oke. Nah, di sini sudah ada talkback. Ya. Oke, ketuk dua kali. Nah, di sini kalian matikan talkbacknya supaya handphone kalian normal seperti biasa lagi. Tidak bisa. Dicentang. Nah. Oke, matikan. Nah. Jadi talkbacknya sudah mati. Oke, handphone teman-teman sudah seperti biasa lagi ya. Nah, di sini langsung kita bisa mainnya seperti biasa lagi. Oke, itu saja tutorial kali ini. Semoga membantu teman-teman yang lagi kesusahan gara-gara talkback ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan share video ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.